Diiming-imingi akan diberikan pekerjaan, seorang gadis di bawah umur malah dijual untuk menjadi budak seks. Muncikari ini menjual perempuan via aplikasi MeChat. Seorang mucikari warga Jakarta berinisial DS, 31 tahun, ditangkap Satreskrim Polres Salatiga karena menjual perempuan di bawah umur melalui aplikasi MeChat di wilayah kota Salatiga, Jawa Tengah. DS melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan menjual korban yang masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap setelah menggunakan aplikasi MeChat untuk melakukan transaksi menjual korban. Pelaku dan korban saling mengenal saat bertetangga kos di daerah Surakarta. Kemudian DS menghubungi korban untuk menawarkan pekerjaan dengan iming-iming mendapatkan gaji bulanan dan tempat tinggal. Karena tergiur, korban pun bersedia. Korban sudah berulang kali melayani tamu yang memesannya melalui tersangka. Di kegiatan itu, setelah saudara DS yang diduga sebagai pelaku, ini kita tangkap dan kita ambil keterangan, memang betul mengakui bahwa tindakan yang bersangkutan istilahnya telah menawarkan seorang perempuan yang setelah dicek ternyata masih di bawah umur. Tersangka mengaku mendapat upah sebesar Rp50.000 dalam satu kali transaksi. Dengan upah Rp50.000 per tamu, akhirnya saya pikir ya udahlah untuk biaya tambahan saya. Sekali tamu dapat berapa itu? Satu kali itu kurang lebih ada yang 300 lah Pak. 300.000. Kalau kamu sendiri dapat berapa? Rp50.000 per tamu Pak. Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal tentang perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Mustafa Tritwan melaporkan untuk NET.